guys, berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Lingkar Jati Official. Oke, teman-teman, buat saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, hari ini temenin aku masak dulu ya, lagi libur mancing soalnya aku, teman-teman. Hari ini tuh aku memasak jengkol balado. Ikutin terus video aku hari ini ya, teman-teman ya. Bahan-bahannya di sini yang aku gunain udah pasti jengkol ya, teman-teman ya. Nih. Ini yang udah aku bersihin ya, teman-teman ya. Udah aku rebus, udah aku bersihin kulitnya jadinya kayak gini nih. Ini tuh aku belah menjadi tiga, teman-teman. Ini ya. Ada cabai juga ya, teman-teman ya. Nih, cabai ini. Boleh cabai merah dicampur cabai rawit. Rawitnya juga boleh ya, teman-teman ya. Ada satu buah tomat. Ada 4 siung bawang merah, 2 siung bawang putih sama 2 kemiri ya, teman-teman ya. Ya udah teman-teman, ikutin terus ya keseruan aku masak hari ini, teman-teman. Yang pertama-tama aku di sini mau ngulek si cabenya dulu ya, teman-teman ya. Kita kasih garam secukupnya. Teman-teman, di sini tuh cuacanya lagi emang lagi musim hujan ya, teman-teman ya, dari bulan-bulan kemarin juga ya. Jadi tuh aku hari ini lagi libur mancing dulu, teman-teman. Nah, kebetulan aku ada bahan ini nih, bahan jengkol. Mau aku masak lah, mau aku olah. Pokoknya cabenya sama bumbu-bumbu yang tadi aku sebutin itu harus benar-benar diulek sampai halus ya, teman-teman ya. Iya, teman-teman, ini tadi bahan-bahan yang aku udah gerus ya. Udah aku ulek, ini tuh ada cabe, ada bawang merah, ada bawang putih, ada kemiri ya. Nih, kalau di sini aku tomatnya cukup diiris-iris aja, temen-temen, seperti ini nih. Nanti dia juga bakal halus sendirinya kok pas kita lagi ngoseng si bumbu ini. Jadi teman-teman, ikutin terus keseruan aku hari ini ya. Oh ya teman-teman, sebelum aku lanjutin masak, jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe. Nih, aku mau goreng si jengkolnya dulu nih, teman-teman. Minyaknya udah aku panasin ya sebelumnya. Oh, udah panas banget ternyata, teman-teman. Kita biarin aja dulu, teman-teman, biar sampai matang ya si jengkolnya. Oke, bestie. Nih, jengkol yang tadi udah aku goreng ya, dia tuh udah bener-bener matang ya. Mau aku angkat. Seperti ini ya, teman-teman ya. Ini udah matang nih jengkolnya. Ini teman-teman nih. Aku juga di sini pendampingnya ada ikan asin. Nih, teman-teman. Nih, kesukaan aku banget tau, teman-teman, ikan asin. Oke, bestie, ini ikan asinnya udah matang ya, mau aku angkat ya. Oh iya,
ya, teman-teman, maaf ya, agak sedikit mengganggu tetangga tuh lagi ada yang dengerin musik. Maaf ya. Oh, ikan aslinya nih. Pokoknya ini mantap. Selanjutnya aku mau numisin si bumbu ini. Teman-teman. Kita tumis ya. Kalian boleh mengganti minyaknya ya. Kalau aku sih, kalau bekas goreng ikan asin itu nggak ada pengaruh apa-apa ya teman-teman ya. Semakin mantap, semakin sedap rasanya nanti. Oh ya, Besti, hari ini kamu di sana pada masak apa? Ini bumbunya aku tumis benar-benar sampai harum ya. Jengkol, ikan asin itu benar-benar kesukaan aku, Besti. Aku tuh kalau masak kayak gini nih ya, apalagi ada sayur asem, ada sambal terasi, jadi rindu sama keluarga tahu, Besti. Tuh, tomatnya halus dengan sendirinya ya, tanpa kita gerus. Kita tambahin aja teman-teman garam secukupnya. Kita kasih penyedap rasa ya, secukupnya juga kok. Tau nggak, Besti, ini perut aku udah bertempur sama si cacing-cacing yang dalam perut aku ini nih. Udah nggak sabar pengen makan. Jangan lupa kita tambahkan gula ya teman-teman ya. Cukupnya aja. Kita tumis sampai benar-benar mateng ya teman-teman ya, jadi tuh dia tuh nanti pas dimasak tuh benar-benar menyerap ke dalam si jengkol. Kita icip-icip dulu teman-teman. Good.
selanjutnya kita masukin si jengkol ke dalam bumbu yang tadi udah kutumis ya, Besti. Nih seperti ini. Kita aduk-aduk secara merata. Setelah itu kita tunggu sampai meresap ya, si bumbu sama si jengkolnya itu benar-benar ngerap menjadi satu. Sekarang nih Besti aku nih, udah mateng nih ya jengkol balado khas Lia Bohai. Aku mau icip-icip dulu ya teman-teman. Ini benar-benar ya teman-teman ya, si bumbunya ini benar-benar meresap ke si dalam si jengkolnya teman-teman. Kalian boleh mencobanya di rumah. Yaudah teman-teman, aku tutup dulu ya video hari ini. Jangan lupa selalu support, dukung aku ya. Di komen, di like, di subscribe. Bye-bye.